Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Abian Sokatil. Hari ini Abian mendapat kiriman dari FH ya, kirimannya Metro Lampung. Ya, dari pengirimnya FH sih namanya ya. Dari FH ya. Hari ini kita buka, ini isinya apa ya? Kita sama-sama ya. Dapat kiriman. Kita buka induk nih. Nih FH, saya belum tahu nih FH ini inisialnya nih siapa ya nanti ya. Nah, ini kayaknya ada stiker. Kita lihat dulu deh stikernya. Stikernya apa ya? Oh, ternyata bukan jong stikernya. Ya, bukan stiker, kirain stiker. Ini bukan stiker aja. Tapi yang sini nah, jangan sih nanti jatuh itunya. Kita bukanya ini packing-nya cukup bagus, rapat sekali nih. Ya, tuh. Ini sekali dus banyak. Kita buka aja. Oh, ini dia ternyata teman-teman. Ini ada vitamin buat burung nih, namanya Feeder Gloss ya, vitamin buat burung, Feeder Gloss Good Skin and Antioksidan ya. Jadi teman-teman yang burungnya mau sehat, warna burungnya mau cerah, beli ini Feeder Gloss ya. Oke, di sini ada siatnya, biasanya ada ya. Oh, sini bahasa Inggris semua nih. Intinya ini menyehatkan burung ya, dan juga mencerahkan warna bulu ya. Wow. Oke ya. Nih, nanti sini kita ini ada berapa ini ya? Ada berapa botol? 1, 2, 3 berapa nih? Bisa nggak pasangnya 1, 2, 3, 4 ada lima botol kemasan 120 ml Feeder Gloss ya. Ini vitamin khusus burung, bisa digunakan untuk small, medium dan large ya, atau burung yang ukurannya gede ya. Ini bisa membuat burungnya sehat, warna bulunya cerah, bergairah dan nafsu makan ya, Feeder Gloss ya. Untuk penggunaannya, Feeder Gloss ini bisa digunakan dicampurkan dengan bijian atau millet dengan kuaci. Bisa juga dicampurkan dengan bubur lolohan ya. Nanti setelah ini kita akan buat bagaimana caranya membuat racikan millet yang dicampur dengan Feeder Gloss ini, dan juga untuk bubur lolohan bagaimana ya. Jadi kalau kalian ingin membuat burungnya sehat dan burungnya cerah, segera beli Feeder Gloss 120 ml, harganya hanya 125.000 ya. Kalian bisa lihat di deskripsi di bawah harus kemana kalian belinya ya. Oke. Terima kasih nih buat Om FH, kirimannya di Lampung. Saya belum tahu nih FH apa ininya ya, panjangannya ya. FH ini masih ada enggak ya? Ini apa lagi nih? Di sini masih ada enggak? Wah. Peter Gos. Selain itu dapat juga amplop. Mungkin ini surat cinta. Ya, lihat dulu nih isinya apa. Ya, alhamdulillah surat cinta. Alhamdulillah ya. Terima kasih Peter Gos dari Lampung. Om FH.